Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taretan Torpil Matura dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menghadirkan sisi lain dari pertandingan di Derby Suramadu 2022 ini, yang pertemukan antara Persebaya Surabaya versus Madura United FC di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Minggu 14 Agustus 2022 kemarin. Sisi lain yang saya maksudkan ialah pertandingan tersebut tidak hanya menghadirkan drama, di mana gol yang dicetak oleh Madura United terjadi pada menit ke-90 plus 3. Jadi beberapa detik kemudian setelah gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Kleber San Martinez itu, laga berakhir dengan skor 2-2. Nah, di pertandingan tersebut kita ketahui Lulinya tampil mengejutkan, karena di menit 6 di awal-awal pertandingan itu sudah mampu melesatkan gol yang cukup fantastik di sejengkal di luar garis kotak penalti yang dijaga oleh kiper Persebaya Surabaya. Nah, kemudian di babak kedua ini juga terjadi tambahan 2 gol, di mana di babak pertama juga 2 gol, 1 gol Madura United terlebih dahulu, kemudian Persebaya setelah itu. Nah, di awal-awal babak kedua ini terbalik, gol cepat diciptakan oleh Persebaya Surabaya yaitu Yamamoto, dan dramatisnya di babak kedua ini terjadi 1 gol heading dari Persebaya Surabaya tetapi dianulir oleh wasit yang bertugas di lapangan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menyoroti bagaimana gol yang dianulir oleh wasit, tetapi kita cermati bagaimana komentar dari PSSI dalam menyikapi Derby Suramadu 2022 yang kita ketahui sendiri betapa pertandingan tersebut berlangsung sengit dan sangat menghibur. Selamat menyimak bagaimana pernyataan dari PSSI menyikapi laga Derby Suramadu 2022. Untuk selanjutnya kita diskusikan di kolom komentar. Salam Taretan TV, salam Setong Dere. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media sekalian. Alhamdulillah saya sudah bisa menyaksikan laga di week keempat antara Persebaya lawan Madura United di Gelora Bung Tomo ini. Ini juga laga ini berjalan sesuai schedule sebagaimana yang kita susun. Kemudian saya melihat sebagaimana rekan-rekan juga lihat relaksasi yang diberikan oleh pemerintah, otoritas pemerintah pada gelaran Liga 1 2022-2023 ini, salah satunya adalah diizinkan adanya penonton. Dan kita lihat mungkin sekitar 31 atau 32 ribu penonton yang hadir sekarang dari kapasitas 40-an ya, 45, 75% berarti. Alhamdulillah sampai babak pertama ini saya lihat cukup bagus ya, kualitas pertandingannya juga cukup bagus antara Persebaya Madura United, dan rekan-rekan supporter juga patut saya apresiasi. Di sisi dalam sini dalam kondisi yang luar biasa, atmosfernya luar biasa. Kedua kesebelasan supporternya ada, walaupun tidak seimbang gitu, tapi terlihat persaudarannya begitu sangat terlihat. Ini juga bisa saya lihat di beberapa tempat. Saya melihat juga ketika Persikabo lawan Persebaya di Pakansari pada saat itu, hadir juga bonek di sana, saya melihat juga. Kemudian juga Bayangkara FC lawan Persebaya di Wibawa Mukti, saya lihat juga di sana cukup bagus. Artinya semua relaksasi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini komitmen supporter, komitmen klub melalui LOC-nya betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Luar biasa. Ini patut kita apresiasi. Mudah-mudahan week berikutnya sampai ke 306 pertandingan nanti, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan bagus.
Ini sementara evaluasi saya terkait dengan apa yang saya lihat hari ini. Rekan-rekan sekalian, mungkin ada hal yang ditanyakan, silakan. Monggo Mas Urip. Ya, jadi ya, ini sebenarnya bisa juga di CL1 untuk official training ini bisa kita komunikasikan dengan dua klub nanti dari LOC-nya mempersiapkan tentu ada alternatif ya. Kalau ada sama ketika nanti di kalau nggak salah hari ini main di Pekansari, kemudian besok juga ada main. Nah, official trainingnya bagaimana di siasati ada pagi hari yang dilaksanakan pagi harinya itu juga dilaksanakan. Jadi saya rasa mungkin terkait dengan official training kalau ini digunakan untuk FIFA Matchday pun nanti saya rasa mungkin tidak, mudah-mudahan tidak mengganggu jadwal yang sudah kita buat. Mas Jarno mau tanya tentang pertandingan malam hari yang sebelumnya kan banyak diprotes klub. Sebelumnya pada pertandingan pertama di sini kan penontonnya sedikit waktu main di atas jam 8. Sekarang jam 4 sore lumayan banyak. Ini gimana Pak? Ini kan lumayan membantu finansial klub kalau kehadiran banyak supporter. Yang pertama patut disyukuri oleh Persebaya, harusnya harus disyukuri karena sesuai aspirasi baik dari klub maupun dari teman-teman dari supporter dari bonek yang menginginkan itu, kemudian kita koordinasikan PSSI kemudian broadcast semua kita koordinasikan ternyata bisa dipenuhi gitu, diakomodir ya, ini alhamdulillah. Jadi tentu juga ini menjadi apa yang peluang yang sudah kita berikan ini kepada klub dalam hal ini kepada Persebaya, tentunya ini dimanfaatkan dengan baik. Kalau saya lihat hari ini begitu tertib ya, mudah-mudahan kedepannya juga harus bisa tertib lagi. Kita tahu bahwa sekarang tadi saya sempat bincang-bincang dengan ketua LOC dari Persebaya ini. Saya tanya ini dengan tiket enggak? Saya bilang gitu. Ternyata sudah diterapkan no tiket, no game. Jadi semua yang masuk di sini tiket. Alhamdulillah, sekarang kita lihat di luar seperti apa. Kalau memang apa katakanlah misalnya di luar tidak seberapa banyak, berarti itu ya kurang komunikasi aja ke bawah. Berarti kan sudah artinya sudah begitu tertib ya terkait dengan penyelenggaraan pertandingan ini gitu. Ya kalau penontonnya segini banyak ya alhamdulillah, berarti klub juga bisa mendapat pemasukan dari tiketing seperti itu. Tentu dari sponsor juga. Oke. Begini, yang perlu kami sampaikan adalah apa yang kita berikan kepada Persebaya ini tidak bisa juga digenerasi kepada semua klub. Karena apa? Ada juga klub yang menginginkan mainnya malam 20.30. Ketika main 20.30 dan itu juga banyak penonton, justru ketika mainnya sore tidak ada penonton, kurang. Taruhlah kebalikan daripada ini misalnya. Ada klub juga, kemudian ada juga dari stakeholder, dari teman-teman dari Polri yang menginginkan juga misalnya mainnya malam. Karena sore dengan pertimbangan kalau bubar masih bersama-sama dengan arus lalu lintas yang begitu padat misalnya. Jadi tidak bisa digeneralisasi terkait dengan kebijakan yang kita berikan, yang kita bisa fasilitasi untuk Persebaya. Sekali lagi bahwa ada karakteristik yang berbeda-beda setiap daerah. Dan karakteristik juga dari klub-klub ini menginginkannya juga berbeda-beda, sehingga tidak mungkin 100% kita generalisasi sama jadwalnya. Jadi kita harus bisa memilah terkait dengan keinginan-keinginan itu. Yang penting sekarang bagaimana jadwal ini bisa kita lakukan, rekan-rekan sekalian, on time, on schedule, kemudian kita tepat waktu selesai pada tanggal 16 April 2023 nanti. Karena apa? Kalau kita tidak tertib terkait dengan jadwal ini, kita akan molor misalnya sudah ada menunggu di sana ada World Cup Under 20 mulai bulan Mei
bulan Juni itu nanti. Nah, oleh karena itu kita berharap semuanya sekali lagi jadwal yang sudah kita susun bisa berjalan dengan dioperasionalkan dengan baik. Kalau ada perubahan-perubahan jam kick off misalnya, bahkan ada juga yang ke depan pasti ada yang akan jadwal tunda. Contohnya kita sudah skemakan misalnya Barito Putra lawan PSM Makassar, kita akan tunda karena PSM Makassar main untuk Piala AFC misalnya. Itu juga perubahan-perubahan itu akan circular, kita akan sampaikan. Sekali lagi, teman-teman perlu pahami, tidak bisa kita generalisasi, semuanya karakteristiknya sangat berbeda-beda untuk apakah jam kick off sore ataupun malam. Ya. Kalau soal itu, soal stadionnya dan soal kepantasannya, silakan nanti federasi yang akan memberi komentar terkait dengan ini, ya. Ya, kalau dengan kapasitas seperti ini sudah single seat dan lain sebagainya, saya rasa mungkin cukup meyakinkan lah untuk bisa menggelar pertandingan internasional, ya. Cukup, cukup. Okay. Ya, teman-teman. Yuk, okay. Makasih ya.